kami dari grup Pikiran Rakyat bersama Kabar Banten memang mempercayai untuk menitipkan donasi pembaca Pikiran Rakyat kepada Lans Harpa, karena kami menilai Lans Harpa adalah Lans yang punya pengalaman dalam pendistribusian bantuan-bantuan kepada masyarakat. Dan kami menilai Lans Harpa punya kredibilitas, akuntabilitas publik, sehingga kemudian kami mempercayainya untuk kemudian mendistribusikan bantuan ini kepada Lans Harpa. Di antaranya bantuan itu antara lain perahu bagi para korban bencana tsunami, kemudian juga ada gerobak. Mudah-mudahan bantuan ini barokah bagi masyarakat, sehingga penghasilan masyarakat juga bisa terjaga dengan adanya bantuan ini. Saya masyarakat Penimbang Jaya, Desa Sidangsari, mengucapkan banyak terima kasih kepada Lans Harpa dan Pikiran Rakyat dengan bantuan yang telah dikasihkan kepada kami, yang dulu kami bagaimana kami melaut, yang tadinya mendayung dan sekarang sudah memakai mesin lagi, atas bantuan dari Pikiran Rakyat dan Lans Harpa. Terima kasih Lans Harpa, terima kasih Pikiran Rakyat. Hore! Thank you.